Hai, assalamualaikum. Saya Akif Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, ha, macam biasalah kita masih dekat Dewan Akil. Ha, siapa nak kahwin, boleh PM tepi. Memang murah-murah ya. So, tak lama lagi kita punya apa? Dewan ni lah akan launching. Launching tu kita tak ajak orang ramai lah. Kita ajak kenalan-kenalan, orang yang kita kenal je tak ramai. Dalam 100 lebih apa bang? 200 ada 200 orang je. Itu pun orang kena kenal je. So nanti ada peresmian, Aki akan buat video jugalah special nanti. So untuk video kita kali ni, Aki ada beli mesin vacuum Gegasi. Korang pun dah tengok tajuk mesin vacuum Gegasi. Aki kan suka beli mesin. So kali ni mesin dia memang besar gila sebab vacuum kan vacuum biasa yang korang jumpa kan. Vacuum macam biasa je. Yang ni macam biasa juga vacuum dia. Cumanya dia besar gila. Kau nak tengok tak? Satu. Allah, bunyi apa tu? Apakah itu di belakang? Abang. Ke terhimpap lagi besi ke apa? Kenapa? Apa yang jatuh tadi? Apa yang jatuh? Kucing. Oh, kucing. Kucing lari. Jatuh. Kucing jatuh? Kucing jatuh bunyi macam tu. Eh, apa benda ni? Kalau popong. Ini ialah ulat bulu. Ulat bulu ke? Bukan. Dia ni ada kat paya selalu kan bang? Entahlah nak. Ni kau panggil apa, Fadil? Ha? Kau panggil apa binatang ni? Biri-biri. Biri-biri. Wow. Itu ialah biri-biri sebab dia berbulu. Okey. So, korang tengok Abang Syah dengan Fadil dah buat macam-macam kat belakang. So, dekat karpet ni memang kotor tengok. Nampak tak dia berhabuk? Ada macam-macam lah, bukan main kotor ni. Jadi kita kenalah bersihkan sambil membuat video. Aku nak tolong sikit-sikit je. Jadi korang boleh tengok. Weh, dah panjang kita membebel tapi tak tunjuk-tunjuk lagi kita punya vacuum Gegasi kita. So korang ready? Satu, dua, tiga. Toropopom. Wow, besarnya. Dari jauh nampak kecil eh. Oh, tengok. Dari dekat. Korang tengok, ha, daripada sini sampai ke sini. Akil yang tinggi ni pun rasa benda ni besar. Apatah lagi korang yang adik-adik kecil 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tu. Mesti korang sebesar vacuum je kan. So boleh peluk vacuum ni. Oh tengok, bukan main besar weh. Ya Allah, menyembuh Helio Akil. Okay, ceritanya Akil menyembuh Helio rasa macam tak nak telan Helio sebenarnya. Sebab ada satu kes. Korang tahu tak tadi Akil, salah Akil lah sebenarnya. Akil letak minuman dekat atas meja ni. Buat kerja kan, duduk-duduk, minum-minum. Lepas tu Akil tinggal kan. Akil pergi main game dekat surau. Lepas tu Akil minum lah air itu. Airnya Akil dah buang dah sebab macam tu kan. So korang boleh tengok. Okay, ada lagi. Ini air. Ini airnya. Ada lagi air coklat Oreo. Memang sedap gila. Itu air coklat Oreo dekat 70 Street Cafe. Aki dah minum tengah hari tadi. Bukan tengah hari tadi, dalam pukul 2 petang ah. Pukul 2 petang, sekarang ni dah malam. Sekarang ni dah pukul 9 malam macam tu. So Aki ada lagi air ice blended Oreo tak habis lagi. Dia dah cair lah. Ice blended dah hilang. So rasa macam air coklat je. Aki pun minum lah. Minum je Akil kunyah-kunyah. Bila Akil kunyah, Akil fikirkan itu Oreo. Rupa-rupanya lalat. Alah, korang nak tengok tak? Akil terkunyah lalat tu. Aduh, korang tengok ni. Tada, inilah lalat yang malang itu. Lalat, say hi. Awak dah dikunyah oleh Akil Zulkifli. Ui, aduh, hai. Nampaknya lalat tu mati ya. Dalam mati dia termasuk dalam air. Akil rasa dia nak minum coklat. Sedap sangat kan? Air coklat. Lepas tu dia tenggelam. Dah ditenggelam, Akil pula minum, Akil kunyah. Ha, dua kali ganda dia mati. Kesian lalat ni. Tapi kesian juga Akil bila terkunyah, Akil tui. Lalat rupanya. Ingatkan Oreo. Akil apa rasa loya tekak. So kesiannya. Tengok, dia hancur je. Dia tak hancur lagi. Dia macam, Allah, kenapa susah nak fokus ni? Ha, macam ni lah lalatnya. Ha, dia dah membulat dah Akil kunyak-kunyak. Lepas tu, pui. Rupanya lalat. Ha, lantak lah. Itu je nak cerita. Okay, so kita sambung. Kita punya mesin vacuum Gegasi. Ini besar gila, weh. Besar gila. Dia macam pegang girlfriend. Tapi pegang girlfriend haram. Pegang isteri tak apa.
Oh, besar gila, besar gila. Dia tak gila lah. Dia tak gila. So, tengok panjang dia punya ini kan. Ini dia. Oh. Nanti bising gila lah kalau kita sedut benda ni. Ha, macam tu lah. Kita akan sedut-sedut kat sini. Sedut kat sini dengan sedut kat belakang sana. Okay? Sebab diorang kat belakang tu sibuk buat kerja partition lagi. Buat-buatkan ruang apa benda lagi. Susun-susun barang lagi. So, barang bersepah kat belakang tu. Tapi dah kemas. Okay, so Aki nak guna benda ni. Tadi Abang Syah dia nak kemas. Aki kata, sabar jap, sabar jap, sabar jap. Aki nak buat video vacuum gergasi. So, Aki malah nak tarik ke? Tarik lah. Oh, boleh tarik, boleh tarik. Allah, tak yalah. Baik kita suruh Abang Syah je. Oh, belakang dia bawa perasan. Belakang dia ada tangki air juga. Dia boleh cuci bersama air sekali. Hebat betul mesin ni. Okay. Tak guna sangat Abang Syah je banyak guna. Okey, Abang, cepat. Apa dia? Teruskan menggunakan vacuum gergasi kita. Apa? Cepatlah Abang Syah le. Abang Syah kan pakar semua, tahu semua benda. Yes. Okey. Mari kita tengok cara nak guna dia. Mula-mula in plug. Masukkan plug. Ha. Bukan mulakan dengan bismillah. Ha? Abang Syah pun malas dah nak layan Akil sebenarnya. Dia macam, apa benda dah Akil? Kejap-kejap. Kenakan Abang Syah. Oh, Akil selalu apa? Kenakan Abang Syah apa contohnya? Beratnya benda ni. Oh, selanggar pula kat sini. Allah. Aduh, hai penat nak pegang nak rakam mana satu ni. Okey, mula cucuk kat plug dia bang. Yes. Lepas tu kita on. On dekat mana bang? Button on dia tak jumpa ni bang. On dia kat mana bang? Oh, depan ni. Jangan vacuum guna air sebab ini untuk vacuum abuk. Okay, kalau ni? Guna air dia ada alat dia tu sana. Tapi belakang dia ada air nampak? Memang ada air tapi dia ada alat dia sana. Yalah. Okay, sebab sini tak ada hose untuk air. Okey bang. Okey bang. Nak tengok dia sedut bang. Cepat, tak sabar nak tengok dia sedut. Dia sedut. Oh. Dia ada dua enjin. Oh, enjin apa? Enjin pertama? Enjin pertama. Wow. So, dia boleh sedut orang juga. Dia boleh sedut orang juga. Ya Allah, memekak. Tapi nak buat video mesin. Tapi memekak bising pula. Tapi bau wangi lah. Bang, kenapa dia bau wangi? Sebab vacuum biasa kan? Dia macam tak ada bau. Yang ni ada bau. Mungkin ada letak pewangi ke sekali ke. Bila dia sedut, dia wangi sekali ke. Canggih kot. So korang tengok lah ya. Abang Syah mengemas. Bukan Akil. Wah. Dia sedut terlalu kuat. Sebab kita guna dua enjin. Okey, Abang Syah kata dia sedut terlalu kuat. Dia pakai dua enjin. Dia kan ada dua switch. Sorry lah tak dengar sangat kan. Sebab mesin bising sangat. Wah, padil dekat belakang. Inilah khemah susu-susu barang. So, macam mana progres hari ni? Semua berjalan dengan? Semua dengan lancar. Ya, berjalan dengan lancar. Wow. Tengok hilang ah. Wow. So, nak cuba pakai air tak? Cuba pakai air? Nak cuci katil tak? Tak tahu. Perlu ke? Boleh ke, bang. Okey, Abang Syah kata dia nak guna pakai air juga. So, kita tengok sama-sama. Oh, sebelum tu, bising lah. Okey, dah diam sikit. Kita dalam tandas. Suara Aki sedap pula dalam tandas. Macam kita nyanyi kan? Nyanyi dalam tandas. Ada cermin baru. Macam kita nyanyi kan? Okey, Aki nyanyi lagu kan? Adik patah saji hako. Dia ada dengung. Ada indera makhluk unang. Dia punya abuk-abuk ada lagi ni. Macam tu je lah. So dekat sini, dewan ni ada tandas. Tandas ada dua. Satu, dua. Kat atas pun ada tandas. Lepas tu ada surau. So senang. Dah kahwin-kahwin kat sini. Lepas tu ada macam pakcik ke makcik nak semayang. Bolehlah semayang. Ada juga surau dia. Surau tempat solat je lah. Ada sejadah je. Okay. So, Abang Syah pula yang buat kerja video ni pasal mesin ke pasal Akil? Tengok ni. Wow. Dia bersih lah. Nampak beza dia bang. Beza dia. Wow. Bang nak cuba bang? Okay, Akil cuba. Akil
pula. Korang tengok Akil nak vacuum. Bersih ke tidak? Satu, dua, tiga. Wow. Pandailah Akil Zulkifli. Allah, bang putus. Bang putus. Sambung je lah. Putus. Nak buat-buat. Sambung. Putus dah pula. Akhir ni memang tak boleh lah buat kerja ni. Kerja Akhir kena membebel je buat video kan. Tapi dia sedut kuat gila. Dia tak macam Akhir vacuum kat rumah kan. Kalau vacuum kat rumah kecil, dia sedut biasa-biasa. Yang ni sedut dia luar biasa. Harga dia berapa ribu eh bang? 3-4 ribu. Entah, 2-3-4 ribu macam tu lah. Beribu lah. Sebab benda ni gergasi besar kan. Aduh, penat lah bebel ni. Akhir nak duduk lah. Dah berjalan sana sini. Lagi satu bising kan, vacuum tu memekak. Nak, dia kalau nak buat video mesin, dia tak boleh mesin yang bising-bising. Dia kena mesin yang biasa-biasa je, Akhir rasa lah. Oh, abang Chan nak buat ke depan pula. Akhir rasa nak buat lagi lah. Kita buat je lah. Jom, jom, jom. Tapi Akhir macam menyusahkan pula abang Chan kan. Kan? Allah. Wow. Nak cuba cuci kapet tak? Nak cuci kapet? Ha. Boleh. Boleh. Kita nak cuci kapet pula. Abang setting lah. Diam-diam. Bising abang. Bising malam-malam ni. Malam-malam je. Tak dengar pun. Tak dengar bising eh? Tak. Okey. Lepas tu angkat. Buka. Buka. Wow. Cakap le tarap pam pam pam. Pam pam pam. Yeah. Oh ni lah sampah-sampah dekat dalam ni. Tak ada sampah pun. Tak ada sampah lagi ke? Allah. Berabuk lah bang. Berabuk teruknya bang. Dalam ada air. Okey, kalau nak basuh kapet, okey, dia kena keluarkan penapis dia tu. Okey, masukkan. Masukkan. Macam ni je. Macam ni. Okey. Tu dia ada alat dia. Alat dia. Ha. Alat dia yang mana satu? Ini bang? Buka. Jangan tangan Akhir berhabuk. Berhabuk sangat sebab Akhir terpegang benda tu kan. Tandas kita masuk dalam tandas. Kita cuci tangan. Berugat je. Okey, jap. Kita tengok abang cari dia kena ambil barang yang lain pula. Akhir tak tahulah barang apa. Dia kata kena dia punya batang yang ini, batang okay, sedut ni. Ini dia ada hose dia untuk masukkan air. Oh, begitu. Tapi tak masuk exam. Korang tak perlu faham pun. Benda tak masuk exam, tapi ni cantik ya. Besi. Patutlah mahal. So, kita tengok. Mari sama-sama kita lihat Abang Syah pasang untuk sedut, bersihkan kapet. Oh, ini kan sebenarnya bau kipasan. Sebenarnya vacuum ni biasa orang kat car wash guna kan. Dia cuci. Tak? Cuci kapet, kedai cuci kapet. Kedai cuci kapet? Setahu Akhir cuci ni dekat car wash. Dia yang air punya. Oh, okay. Alamak, terkejut aku ingatkan hantu. Korang tengok ada hantu. Tarapapapapapam. Hantu. Weh, segondok lah. Nanti kita main nyorok-nyorok nak. Gila, tengah sapu bawah ni. Oh, kau tengah sapu kat bawah. Barang bersifar-sifar je kat bawah. Oh, nanti kita akan buat video menyorok-nyorok dekat dalam Dewan Akhir Zulkifli. Mungkin Akhil ajak fans Akhil kita main nyorok-nyorok. Lepas tu main nyorok-nyorok tak jumpa pula. Kena sorok dengan hantu. Tak payah, tak payah. Kita tengok. Jom, jom. Kita tengok Abang Syah cuci kapet. Boleh cakap. Sana kalau cakap pun tak guna. Sia-sia je cakap. Okey. Dia bau wangi sebab digunakan apa? Sabun dia, sabun ada sabun cuci dia lah. Wangi gila weh. Lepas tu Abang Syah buatlah itu je. Sedut-sedut air, sedut-sedut habuk, itu je video kali ni. Akhir sebab YouTuber kan, mesti setiap hari ada video. Kalau tak ada video, rasa macam bukan YouTuber kita je. So Akhir duduk sini lah, penat lah. Okay, Akhir tak tahu nak buat video apa lagi dekat Dewan ni. Korang komen dekat bawah, okay. So
Terima kasih semua tonton video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification, ting 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 ting, dan kita jumpa dalam video akan datang. Kalau tolong komen ya, Aki nak buat video apa lagi ya? Komen kat bawah. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Nak kahwin datang sini, nak kahwin datang sini. Nak kahwin kat Johor, cakap je. Akil ada. Akil ada dewan kahwin dalam murah. Tak payah nak pening-pening kepala. Semua benda ada. Okeylah, bye bye. Assalamualaikum.